Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSG punya jadwal uji coba lawan Al Nassr, pertemuan terakhir Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. Publik masih bisa mengharapkan ada last dance antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sebelum keduanya sama-sama pensiun. Kemungkinan tersebut bakal tersaji pada laga persahabatan antara Al Nassr melawan Paris Saint-Germain. Sebelumnya, publik sempat berharap Portugal bersua Argentina di final Piala Dunia 2022 dapat menjadi arena dansa yang paling tepat bagi kedua mega bintang tersebut. Sayangnya, Portugal tersingkir lebih awal. Kegagalan Portugal bertemu Argentina di Piala Dunia 2022 itu sempat memupus harapan publik sepak bola melihat keduanya bertarung satu sama lain. Namun kini, harapan tersebut muncul lagi. Laporan dari RMC Sport menyebutkan, Al Nassr akan punya jadwal uji coba melawan PSG pada bulan Januari 2023. Tanggalnya belum ada yang pasti, tetapi sejumlah laporan menyebutkan tanggal 19 Januari 2023 jadi momen bertemunya Ronaldo dan Messi di level klub. Uji coba yang tertunda. Sekilas, laga antara Al Nassr dan PSG ini seperti sesuatu yang direncanakan setelah Ronaldo pindah. Laporan yang sama ternyata menyebutkan bahwa uji coba ini ternyata adalah uji coba yang tertunda. Pertemuan kedua tim sudah terjadwal sejak tahun lalu ketika PSG berencana melakoni tur ke Arab Saudi. Rencana tersebut tidak terlaksana akibat pandemi. Laga uji coba antara Al Nassr melawan PSG seolah jadi utang yang harus dituntaskan. Walaupun tidak dijelaskan kenapa laga tersebut harus terselenggara pada pertengahan Januari 2023. Ada waktu senggang. Meski begitu, pemilihan 19 Januari 2023 bisa dipahami karena PSG akan punya waktu senggang. Sehingga, keputusan menjalani laga uji coba jadi masuk akal. Les Parisiens akan istirahat selama 2 pekan setelah menjalani laga di tanggal 16 Januari 2023. Skuad besutan Christophe Galtier itu akan kembali berlaga pada 30 Januari 2023. Dengan jeda waktu 3 hari, PSG masih bisa untuk melakukan laga uji coba melawan Al Nassr. Segera debut. Sementara itu, Ronaldo dilaporkan akan segera melakoni debutnya bersama tim yang memenangkan 9 titel Liga Arab Saudi. Laga terdekat yang akan dilakoni pemain berusia 37 tahun tersebut ketika memainkan laga kandang pada pekan ke-12 Saudi Pro League melawan Altai, Kamis, 5 Januari 2023, waktu setempat. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.